Dulunya memang awalnya Komuji itu dibentuk ya sekitar tahun 2008 lah ya, embrio-embrionya 2008 baru terbentuk tahun 2010. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya respon sosial aja. Jadi pada saat itu tuh di Bandung lagi fenomenanya lagi menjamur anak-anak muda itu, apalagi musisi-musisi itu lagi senang apa ya, senang mencari informasi keagamaan lah gitu ya. Wah, satu sisi wah begini, satu wah lagi semangat-semangatnya. Mungkin juga didorong sama stres mungkin ya, karena mungkin makin lama makin dewasa, makin tingkat persaingan makin tinggi. Terus apa ya, persaingan di perkotaan itu juga makin tinggi, persaingan di antara band juga semakin tinggi. Ya mungkin itu juga salah satu hal yang mendorong gitu ya fenomena di perkotaan, anak-anak muda di perkotaan khususnya para musisi-musisi itu jadi senang mengakses ilmu agama gitu ya. Saya kan dulu itu backgroundnya juga memang saya bukan musisi asli ya, tapi artinya saya tapi dari awal karir perjalanan hidup saya itu memang selalu di dunia itu. Saya jadi dari manajer ke manajer, manajer ke manajer gitu, jadi manajer band lah gitulah. Nah, sama teman-teman tuh berpikir gitu, kayaknya kita harus buat ini deh, buat wadah gitu untuk ngumpulin teman-teman musisi untuk belajar keagamaan, tapi pada sumber yang memang benar bisa dipertanggungjawabkan, artinya memang ada ustadznya, ustadznya juga jelas dia sekolah belajar agamanya di mana gitu. Jadi biar kita tuh validasinya tuh kuat gitu untuk mengambil sebuah jadi sebuah pegangan. Nah, disitulah akhirnya kita memberanikan diri dari satu kajian ke kajian lainnya gitu ya. Artinya mulainya dari event kan. Saya juga kan juga lama di event organizer. Jadi akhirnya buat event kajian, buat event kajian, buat ya akhirnya terwujudlah komunitas musisi mengaji gitu. Ngomongin visi misinya, ketika melihat dari pertumbuhan Komuji di awal gitu, juga memang mengalami sebuah perubahan-perubahan gitu ya. Jadi mengalami pendewasaan-pendewasaan dalam proses apa ya, proses wadahnya itu tadi. Ya sebenarnya kita sebenarnya pengen mengambil jalan tengah di antara semua gitu. Makanya kita tidak pernah memposisikan memilih di antara manapun gitu, karena kita menjadi sebuah wadah yang memang apa ya, menjadi fasilitator mempertemukan berbagai macam pemikiran dari khasanah keislaman itu hadir di Komuji, sehingga akhirnya orang itu dapat mencari ilmu agama itu benar-benar komprehensif, jadi tidak sepotong-sepotong. Ketika mereka ingin bertanya tentang apapun, tentang masalah agama, tentang apapun, tentang mazhab ini, semua yang sudah ada di Komuji. Jadi sehingga mereka bisa cek langsung. Makanya kami sangat membuka diri dengan semua perbedaan cara pandang itu. Walaupun tadi pada faktanya kita memilih tetap menjalankan musik gitu, dan kita sangat menghargai yang orang yang apa ya, yang memang mengatakan musik itu haram. Di sini juga banyak orang, teman-teman yang masih punya pandangan musik itu haram, ya itu menjadi pilihannya. Tapi seenggaknya ketika terjadi komunikasi di antara mereka, mereka masih tetap bisa berteman. Nah, nggak jadi friksi yang jadi musuhan gitulah. Nah, kita itu visinya lebih kepada menjaga menjaga persaudaraan aja. Artinya manifest kalau ngomongin bahasa ininya kan manifest dari kita mencoba memanifest ajaran Rasulullah, artinya menjadi rahmat untuk semua alam. Jadi artinya rahmat di sini dalam pengertian yang paling kecil yang bisa kita ukur, ketika kita menghadapi banyak hal, perbedaan-perbedaan dengan cara pandang masing-masing, masih ada timbul sayang nggak di antara kita semua, karena tadi kita semua masih dalam koridor Islam gitu ya, dari masih dalam koridor kemanusiaan yang sama, makhluk Tuhan yang sama gitu. Jadi timbul masih ada rasa sayang nggak di antara mereka, yang kita jaga adalah persaudaraannya itu gitu. Itu sebenarnya visinya Komuji adalah itu, adalah memanifestasi ajarannya Rasulullah menjadi apa, rahmatan lil alamin gitu.
sebenarnya ingin membuat wadah ini tuh seperti pesantren yang orang nggak tahu dia penyantren, yang dia nggak tahu nyantren, dan dia juga tidak di branding sebagai santri, dia nggak sadar dia belajar. Jadi harapan saya Komuji ini menjadi pintu gerbang yang mengantarkan orang mau masuk ke pintu gerbang keagamaan atau Islam gitu, dengan rasa bahagia, bukan dengan rasa takut. Jadi maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Komuji membiarkan mereka dalam ekspresinya masing-masing. Tapi karena juga tadi disinggung bahwa namanya ada komunitas musisi mengaji, orang yang datang ke sini juga menjadi punya rem dengan tersendirinya gitu. Jadi sehingga akhirnya ya sebebas-bebasnya di sini sih, tetap juga menjaga norma-norma yang ada di situlah. Sehingga akhirnya ya apalagi ya kalau kajian gitu, kalau lagi minum kafe gitu, kalau ada kajian kan di sini ya ngaji kan, di mana ngaji aja gitu. Tapi enggak pernah di kita ayo ngaji atau apa, enggak. Orang dibiarkan mereka bebas memilih, ya karena tugas kami, sadar bahwa tugas kami itu adalah hanya menemani, karena hidayah itu kan tadi datangnya dari Allah gitu ya. Jadi sehingga tugas kita tuh hanya menemani. Ketika hidayah itu datang dan kita hadir menemani mereka, mereka juga pasti akan mau dengan sendirinya tanpa harus kita paksa ayo 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 kayak gitu, enggak. Jadi di sini akan selalu membiarkan orang dalam kondisinya masing-masing. Dan kita percaya ketika sebuah kebaikan itu bertemu dengan kebaikan, itu akan membawa ribuan kebaikan yang lainnya. Nah, itu sama dengan hukum energi lah gitu. Jadi ketika kita merilis sebuah energi yang positif, saya yakin lambat laun akan berdampak, akan punya pengaruh kuat kepada lingkungannya. Jadi sehingga kita tidak pernah menyuruh orang untuk berubah, tapi ditunjukkan perubahan itu kita tunjukkan dengan ya tadi bahwa di sini ada tempat kajian, di sini ada orang pengajian, di ada yang tahsin gitu kan, ada yang tahfidz gitu ya, terus macam-macam gitu, terus ada yang diskusi tentang keagamaan. Kalau sore dikit gitu ya, kalau sore dikit di sini main musik, di sini diskusi keagamaan, gitu, bebas gitu. Orang kan juga jadi denger, lama-lama tuh jadi denger. Oh ini. Nah seperti itu yang memang dibuat di kita, memang dibuat semuanya santai, dibuat orang itu mau mengakses ilmu agama itu dengan cara yang bahagia gitu, dengan tanpa menakut-nakuti. Walaupun ya tadi realitas di lapangan banyak juga cara orang masuk dalam ke pintu keagamaan itu dengan macam-macam cara. Tapi kita memberikan alternatif, pilihannya adalah tidak memberikan rasa takut tapi memberikan rasa bahagia gitu. Jadi anterin orang itu kepada titik yang paling bahagianya nih. Nanti dia akan tahu rasanya bahagia dan siapa pemberi sumber kebahagiaan itu. Ya saya bilang di sini tuh sangat terbuka, jadi apapun yang memungkinkan untuk bisa bekerja sama dalam kebaikan, kita pasti open, kita pasti dukung itu gitu. Jadi ya tadi dengan namanya juga ya, sama-sama mengajinya ya, kenapa enggak gitu kita melakukan sinergi, karena memang udah zamannya sekarang adalah kolaborasi ya, jadi nggak bisa kita harus jalan sendiri-sendiri gitu, itu udah nggak zaman lagi lah gitu. Alhamdulillah nih Komuji dapat wakaf Quran dari wakifnya BWA. Ini ada Pak Said Nedi Damiri dan Sudirja dan Karta Jumeni. Nah ini tuh lihat ada barcode-nya buat komunitas musisi mengaji. Alhamdulillah, terima kasih sekali BWA, terima kasih sekali para wakif. Ini Al-Quran ini sangat bermanfaat banget dan insya Allah benar-benar akan kita pakai, karena di sini banyak teman-teman yang memang sedang belajar ngaji,
Jadi kalau di kelas tahsin kadang-kadang kita suka kekurangan tuh, makanya juga rak buku di situ masih kekurangan untuk Quran dan yang seperti itulah. Terima kasih BWA, terima kasih para wakif.